Pejabat sementara tersombong, ketua umum. Jadi itu menurut KPU itu sah. Tapi memang dua-dua di paket ini bulan Februari juga Israel tanda tangan. Jadi semua sebelum ada kongres luar biasa itu juga sudah ada suratnya. Dua-duanya ini tangan resmi. Gajinya 300 juta satu bulan. Ya, dengan tunjangan-tunjangan segala macam. Pak Menteri Dalam Negeri yang sampaikan, bukan saya. Gaji 5.900.000, operasional 14 juta. Nah, tinggal itu. Kalau saya pilih anggota DPR RI, ya gaji 300. Ya. Tapi dengan ini kita bisa berbuat banyak untuk rakyat. Kita bukan lihat gaji, kita lihat bagaimana rakyat. Terima kasih, Bapak. Berapa banyak personil yang dikerahkan pengamanan pilkada? Untuk pengamanan pilkada wali kota, wakil wali kota, di tahap pendaftaran ini kita mengerahkan sepertiga kekuatan, itu jadi lebih kurang 200 orang. Tapi nanti pada tahapan kampanye dan pemungutan suara, kita kerahkan 2/3 diperbantukan dari Polda dan Brimob sebanyak 300 orang. Total personil di seluruh Kota Kupang berapa kepolisian? Kalau untuk anggota Polres itu 829, jadi yang pengamanan 2/3, 500 orang yang melakukan pengamanan. Ditambah bantuan dari Polda dan Brimob, sebanyak 300 personil. Dan juga kita mendapat perbantuan juga dari TNI. Akomodasinya bagaimana, Pak? Akomodasinya sesuai undang-undang disiapkan oleh APBD dari pemerintah DKI. Sampai berapa banyak? 1 miliar atau sampai berapa? APBD perubahan nanti bulan November, pengesahannya nanti. Ratusan juta atau sampai? Belum tahu, belum disahkan. Sama ini, DPR.